Hai teman-teman, kembali lagi di channel Prasmaja TV. Hari ini kita mengulas pertandingan tadi malam Euro 2024. Simak terus. Hari ini kita akan mengulas hasil pertandingan tadi malam Euro 2024. Tapi sebelumnya silakan tekan dulu tombol subscribe-nya agar kami semangat dalam bikin konten video dan kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Prasmaja TV. Like, komen, dan share kepada teman-teman semuanya. Mari kita ulas hasil pertandingannya. Berikut adalah hasil pertandingan Euro 2024, yang mana Inggris bertemu dengan Slovakia, dan Inggris kesulitan untuk mencetak gol, akhirnya di menit 90 dan menit tambahan 91, Bellingham dan Harry Kane menjadi pahlawan. Penguasaan bola antara 64% dengan 36%. Tendangan gawang 2 dan 3. Yang selanjutnya ada Spanyol versus Georgia. Spanyol kebobolan terlebih dahulu melalui gol bunuh diri oleh Norman di menit 18. Dan akhirnya Spanyol membantai dengan skor 4-1. Penguasaan bola antara 76% dan 24%. Sementara top skor Euro 2024 masih dipegang oleh Mikaus de Georgia dengan 3 gol, dan Jamal Musiala Jerman 3 gol, dan Ivan Sahrans Slovakia 3 gol. Selanjutnya ada Razvan Rumania 2 gol, Niklas Jerman 2 gol, Godi Gakpo Belanda 2 gol, Harry Kane Inggris 2 gol. Tapi sebenarnya ada beberapa top skor yang tidak kami tampilkan. Dan selanjutnya ada top assist sementara Euro 2024. Dennis Mann Rumania 2 assist, Fabian Ruiz Spanyol 2 assist, Remo Swiss 2 assist, Jurat Slovakia 2 assist, Alexander Austria dengan 2 assist, Lamine Yamal Spanyol 2 assist. Inilah bagan 16 besar Piala Eropa Euro 2024. Swiss dan Jerman sudah dipastikan lolos ke perempat final. Swiss telah mengalahkan Italia dan Jerman telah mengalahkan Denmark. Swiss akan bertemu Inggris pada perempat final dan Jerman akan bertemu dengan Spanyol di perempat final. Mari kita tunggu hasil dari beberapa pertandingan untuk memperebutkan tiket ke perempat final. Selanjutnya ada jadwal pertandingan antara Prancis versus Belgia yang akan dilaksanakan Senin 1 Juli 2024 pukul 23 dan Portugal versus Slovenia Selasa 2 Juli 2024 pukul 2 dini hari. Selanjutnya ada Rumania versus Belanda yang akan dilaksanakan Selasa 2 Juli 2024 pukul 23. Dan ada Austria versus Turki yang akan bertanding hari Rabu 3 Juli 2024 pukul 2. Terima kasih teman-teman telah menonton channel Prasmaja TV bersama saya Nurul Huda. Mungkin ada kekurangan dari konten kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nurul Huda bersama Prasmaja TV. Salam satu bola.